20 besar, 14 besar, 12 besar, dan malah 5 besar. Sudah banyak di tangan yang mereka lalu. Namun tetap, malam hari ini akan ada yang pulang tereliminasi 2 orang. Hari ini, siapapun yang malam hari ini tereliminasi, sudah dipastikan dia menjadi juara harapan 1. Harapan 1 putra. Dan kita akan mendapatkan 3 besar putra dan 3 besar putri yang artinya malam minggu kita akan menyaksikan grand final atau kita awal sekali 2019. Dewan Juri telah memutuskan kepada nama berikut untuk tereliminasi. Sebelumnya saya panggilkan Nona Adelia untuk kemudian Muhammad Awal Sah, kamu maju dulu. Nona Adelia selama ini penampilannya bagus, mengungkau ya. Namun tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh ustazah mengenai penampilannya pada malam hari ini. Termasuk juga dengan Muhammad Awal Syah. Penampilan di awal sangat memukau, sudah menguasai panggung. Namun beberapa malam sebelum ini banyak sekali kerancuan dalam penampilannya, namun masih tertolong dan masuk ke babak 8 besar. Saya sampaikan malam hari, Nona Adelia, kamu harus bersiap-siap karena kamu masuk ke babak selanjutnya. Arfin Habibullah, silakan masuk ke depan. Arfin Habibullah, selama ini perhatian sangat memukau. Namun ada koreksian dari Dewan Juri bahwasanya bahasanya harus lebih diperbaiki lagi, harus lebih banyak belajar lagi. Untuk itu Dewan Juri memutuskan Arfin Habibullah beserta dengan Muhammad Awalsyah malam hari ini. Selamat kamu masih dapat lolos ke babak. Jika tersisa Desi Hasyani Putri, silakan maju ke depan. Moza Siti Olivia dan Siska Mahara. Fauzul Iskandar maju ke depan. Desi Hasnia, Desi Hasnia Putri selama ini membawakan materi sangat apik. Namun malam hari ini ada beberapa dari isi pidatonya atau pembawaannya terlihat kurang konsentrasi. Begitu juga dengan Siska Maharani. Moza sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa Reji mengalami peningkatan. Dapri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komentator sudah baik, sudah ada senyum, penampilan sudah matching. Begitu juga dengan wajah-wajahnya yang dapat meramu kata, walaupun hanya disampaikan ayat, namun dia dapat menyambungkan kata-kata. Maka kami memutuskan Moza Siti Olivia, kamu harus bergabung dengan Nona Adelia karena kamu dapat lolos. Saya berharap terakhir baiknya Siska Maharani terakhir terbaiknya. Jika kamu malam hari ini lolos dan masuk ke babak 6 besar, apa yang akan kamu persembahkan untuk akademi dakwah satu?
Semoga harus bertakwa lebih baik lagi. Baik. Desi Mas dari Putri, silakan kembali. Kalau malam hari ini kamu tidak lolos, bagaimana? Berikan mic-nya kepada David. Ambil lagi mic-nya. Powerful Iksan David. Malam hari ini geser kemana? Malam hari ini penampilan kamu sudah apik. Itu apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Namun jika malam hari ini kamu lolos, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mempersembahkan sebanyak untuk kami yang sudah ada. Terima kasih. Hoi pulang dana. Jika kamu lolos, apa yang akan kamu persembahkan untuk Ansan 2019? Saya mulai dari awal sejak dulu. Baik. Dewan Hakim, Dewan Juri memutuskan, Dewan Juri memutuskan. Kami bingung siapa yang harus kami eliminasi, namun kami sudah sepakat nama-nama berikut harus pulang. Artinya bukan berarti patah semangat. Kalian harus belajar lebih giat lagi. Ahsan yang akan datang menanti. Dengan mengucapkan